Salam sehat, sobat yang saya kasihi. Tetap berada di jalur. Mungkin kita semua pernah melihat kondisi jalanan yang semrawut dan tidak teratur. Jalanan yang penuh kemacetan dan keributan. Salah satu penyebabnya adalah ketika ada kendaraan keluar dari jalur. Semakin banyak kendaraan yang mencoba keluar dari jalur, semakin kacaulah jalan itu. Bahkan bisa berakibat fatal, tabrakan, contohnya kecelakaan. Demikianlah kehidupan ini. Jika kita keluar dari jalur yang telah digariskan oleh Tuhan, maka bisa saja hidup kita berantakan dan tentunya akan kacau. Jika kita keluar dari jalur pengharapan, maka bisa saja hidup kita tidak terang dan tidak tenang dan selalu kacau. Maka berhati-hatilah keluar dari jalur yang bisa membuat kita kehilangan arah hidup, bahkan kehilangan keselamatan. Tetaplah setia, bersabar, dan bertekun. Tetaplah berada di jalur sembari menanti belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan hidupku dan juga saudara-saudaraku yang lain. Amin.